6:20. Masih. Sekarang dah pukul 6. So aku tengah andui nak pergi untuk buka puasa tu dekat Puchong. So ni tengah andui ni sebenarnya ni. Benda office aku. So dengan siapa aku buka? Kita tengok je lagi. Alright, jap. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni aku nak pergi buka puasa dekat satu tempat dekat Puchong. So aku akan buka puasa dia bersama dengan motor blogger Malaysia. Siapakah yang akan datang? Kita tengok nanti. Habis sebelum tu. Okey, cerita dia macam ni. Ada seorang motor blogger tu, kita orang dah pakat nak buka sama, buka puasa sama-sama dekat satu tempat restoran ni dekat Puchong. So, nama restoran tu Asap Steamboat Grill. Alamak, asal tak boleh buka Waze. Okay, let's go. Aku sebenarnya tak pernah pergi pun restoran ni. Tu yang aku pakai Waze ni, kalau aku tahu tak payah aku pakai, susah pakai Waze ni. Okay, boleh kot. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jarang jumpa motoblogger Malaysia ni. So inilah masa dia aku dapat jumpa dia orang. Kemungkinan yang terkenal lah yang aku akan jumpa, macam Bob YP ke, Rokadoki kan, Wak Inasan ke. Tengoklah siapa ada kat sana kan. Sebab kita nak menghala ke Puchong ni, ikut Highcom. Since situ jam, tapi harap-harap tak ada jam sangat sampai nyusahkan aku. Ilah Allah, aku malas nak berlalu laju. Ini lama naik berapa lah? 11 kot. Tak ingat lah. Lama sangat puasa, sampai tak ingat berapa puasa, berapa bulan puasa kan. Rasa dah 11 ni. Bunyi apa tu? Batak bunyi. Bunyi apa tu? Kereta Hyundai tadi. Aku apa bunyi? Oh, kan main jam lagi jalan. Lori besar. Segeriau aku. Kena masuk kanan pula. Aku malas nak bawa laju sangat. Banyak lagi masa. Bukan jauh sangat pun restoran tu. Buat slow je, relax je. Kita boleh block lama sikit. Woi, gila betul. Kalau otak dia masuk Putra High. Wih, aku boleh lelang corner ni. Wah, terbaik. Terbaik lelang corner. Aku salah jalan ke? Alamak, terlepas jalan. Aku cari ada tak Abang Bob, kelibat-kelibat motor blogger lain ada tak? Ada. Jauhnya U-turn. Alamak, kena lalu sini. Aduh, merosaknya aku. Oh, hell no. Menyesalnya. Wei, sabar. Benda yang senang jadi susah. Aku U-turn jauh gila. Aku terlepas jalan tadi. Biasalah. Aku terhad kalau U-turn ke main jauh. Ni Ducati Idaman Ramli. Ni motor aku. Ini motor Azri Rashid. Ini JAK World. Ini korang kenal motor siapa? Tak payah disebut nama. Ini motor si Jim Fong Glory Ninja 250. Ini motor ni aku mesti kau kenal punya lah motor ni. Tengok si Ambiru. Kau kenalkan motor siapa? Bang Bob lah. Motor Razri. Ni kau pun kau kenal juga Razri. Ini motor Anif Tot. Anif Tot punya motor pun lebih kurang kan dengan Razri punya. Warna purple. Purple kelabu.
Lepas tu kita ada motor MT09 milik siapa? Ha, korang mesti terkenal punya Abang Roka Rocky. Ini rasa kawan si Daman ni, Ducati. Ini pun motor si Ian, motor blogger Chinese. Sini sahunya. Ni motor siapa? Cak Cibo. Boleh asal nak beli motor. Kantoi tak, kantoi tak puasa. 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 Kantoi, kau tak puasa. Kantoi, kau tak puasa. Kantoi tak, kantoi tak puasa. Kantoi tak, kantoi tak puasa. Semua pakat nak balik daripada buka puasa. Mana motor? Tengok rumah. Rosak tu. Betul lah cerita. Okey. Okey. Semua ni tak tahu nak pergi mana. Sama ada balik rumah ataupun lepak kat mana-mana. Tak sure. Tapi aku lepas sekejap ikut. Alhamdulillah, ini pun dah lama dah kita buka puasa sampai pukul 10.23 buka puasa. Aduh. Semua menayangkan kehebatan exhaust masing-masing ah. Kecuali exhaust stop. Yang main-main. Hebat motor masing-masing. Dengan exhaust. Alamak, lupa kecing helmet. Oh, U-turn. Bagi share si minyak. Ada orang naik si minyak. Cak Cipo, Azri Rashid, Ali, Razri, itu Jim Panglori, ada Ilham Ramli, Jack World, ni betul. Situ Wakaruki, Ayin Tang, Abang Bob, atau Abang Bob tengah jalan. Buat dua ni? Buat dua? Yes. Alamak. Jom nak lepak lagi. Lepak lagi mana? Pergi 15. Mamak ke apa? Sekejap je lah. Aku sekejap je. Okay. Masing-masing menunjukkan kejantanan motor-motor mereka. Alhamdulillah. Ramainya. Hey,
bising lah korang ni. Bising lah. Amboi. Sudah sepul. Oh, lampu kelip-kelip tu. Macam SMK tu. Gila. Wey, apa semua ni? Semua saya jalan ke apa? Aku tak tahu kat mana sekarang ni. Oh, main bawa aku kat sini. Entahlah kat mana-mana entah dia bawa orang aku ni. Hey. Yalah aku tak tak rajin datang KL. Sini ke? Mana nak parking? Sebenarnya best tau ride malam-malam macam ni. Dia sejuk kan. Tapi itulah aku tak biasa sangat lah ride malam dengan KL macam ni. Subang perik. Ni Subang ke ni? Hanya KL. Sorry lah buta KL sikit je ni. Baik Cak, boleh follow. Cak boleh follow tu. Dah terlepas. Aduh. Sial dia pun. Oi, bonggol. Okey, good. Okey. Balik. Macam mana ni? Ikut kau, kau nak ke depan ke belakang? Eh, sorry. Ni eh, bukan ni tau. Okay tu. Alamak, aku rasa siluet tu nampak macam fuck lah. Oh, alamak, fighty. Ah, nice lah. Boleh. Dia nampak balance lah. Nice. Okay. Macam banyak lebih lagi ni. Banyak lagi, 1-2. Haa, dari situ. Okay, Pak Bob. Latih. Alright. Okay. Eh, takde. Kalau jumpa aku dah lama dah kerja. Kerja nak buat video eh? Boleh lah. Dah boleh buat cerita hantu lah. S5 tu lah yang hot sikit. Sampai 20k lah. Gila tu. Abang Rosi, baik gambar jap. Boleh. Ni lighting, haa ni. Okay, 1, 2. Mesti dah ingat Rosi ni. Sevideo ni. Oh ya, masih video. Ya, dah lock, save right. Tak dah sekarang. Malas. Hati-hati. Ayan, be careful. Okay, hati-hati. Buat panik kali, jangan laju sangat. Hati-hati eh. Ya. Ya. Okay. Hati-hati buat tu, dekati. Lawa, di 46 ke. Masih nak. Bagi dia lalu dulu. Ya. 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 Itu dia Abang Bob. Ajak Ramal Ramli. Rokaroke. Jim. Okay, bah. Seriknya. Okay.